Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya kita melakukan deposit menggunakan dana ke Indodax. Oke ya teman-teman. Jadi dengan menggunakan dana itu akan lebih cepat dan lebih praktis ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke website Indodax. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman website Indodax. Caranya mudah ya, ini sangat mudah daripada yang kita menggunakan virtual account gitu ya. Jadi sekarang pilihan atau opsi untuk kita melakukan deposit di Indodax itu udah mulai banyak ya teman-teman. Oke, langsung saja caranya teman-teman menuju ke menu wallet, lalu di sini teman-teman klik yang deposit garis miring withdraw ini ya, yang rupiah yang paling atas, klik saja seperti itu. Lalu teman-teman di sini di tab store rupiah, silahkan langsung saja teman-teman klik saya mengerti lanjutkan deposit. Di sini di atas seperti biasa silahkan masukkan jumlah deposit yang ingin teman-teman depositkan ke Indodax. Oke ya, saya akan melakukan deposit sejumlah 300.000. Oke, seperti itu ya. Lalu untuk sumber dananya silahkan teman-teman di sini pilih yang uang elektronik ya. Di sini ada OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain. Oke, pilih yang ini. Lalu teman-teman klik lanjutkan. Nah, untuk melakukan deposit menggunakan dana, teman-teman pilih yang atas ya, teman-teman. Kalau yang bawah ini menggunakan OVO. Untuk cara menggunakan OVO, saya juga pernah bikin tutorial videonya ya. Silakan diklik aja card yang ada di pojok kiri atas ya. Nah, itu diklik saja, itu adalah cara deposit menggunakan OVO. Jadi yang atas adalah selain OVO gitu ya. Di situ ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana. Oke ya, sekarang kita klik saja atau pilih saja yang atas ini seperti ini. Nah, lalu di situ akan muncul QR code seperti itu. Silakan teman-teman scan aja menggunakan aplikasi Dana. Oke, silakan teman-teman buka aplikasi Dana teman-teman. Lalu teman-teman telah masuk ke aplikasi Dana, silakan teman-teman tap yang scan ya. Lalu teman-teman scan saja QR-nya, QR code-nya seperti itu. Oke. Oke, setelah di scan, silahkan di sini ya, pastikan ini adalah, bisa teman-teman lihat ya, Pay to Indodax. Lalu teman-teman klik saja yang Pay seperti ini. Oke ya, payment sukses ya, berhasil ya. Kita berhasil melakukan pembayaran ya atau deposit ke Indodax. Sekarang kita tinggal refresh saja website Indodax-nya. Ya, kita refresh atau reload. Ya, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada notifikasi bahwa deposit kita sudah masuk ya. Bisa teman-teman lihat di sini tadi saya deposit itu adalah 300.000 ya teman-teman di sini, tapi yang masuk adalah 297.900. Jadi bisa teman-teman hitung itu ada admin gitu ya, atau biaya untuk menggunakan dana itu adalah 2.100 ya teman-teman. Oke, tapi menurut saya worth it aja ya. Karena apa? Karena bisa teman-teman lihat tadi begitu cepatnya gitu ya deposit masuk ke Indodax gitu ya, hanya hitungan detik. Kenapa kita membutuhkan sarana deposit yang cepat? Karena apabila teman-teman melihat ada suatu koin gitu atau token atau market di Indodax gitu ya yang sedang bagus, wah ini kemungkinan akan naik. Nah, teman-teman jadi cepat gitu melakukan deposit, teman-teman bisa langsung beli atau buy. Nanti teman-teman bisa mencari profit dari situ. Jadi fee atau biaya 2.100 itu bisa terbayarlah dengan profit yang teman-teman nanti dapat dari trading teman-teman di Indodax. Oke ya teman-teman, mungkin seperti itu aja untuk cara melakukan deposit menggunakan dana ya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe di channel Sumber Bitcoin ID, saya ucapkan terima kasih ya. Yang sudah menonton video di channel Sumber Bitcoin ID juga saya ucapkan banyak terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silahkan langsung subscribe saja agar nantinya kalau ada video-video terbaru dari channel Sumber Bitcoin ID, teman-teman bisa langsung mendapatkan notifikasi. Kemarin juga saya mengadakan giveaway ya, itu Deepcoin, 2000 Deepcoin, dan sudah saya distribusikan juga. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, langsung subscribe aja. Kalau misalkan ada event seperti itu, ada giveaway, kan bisa teman-teman nanti mendapatkan notif gitu ya ke email teman-teman semua. Oke ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.